Aku pusringnya sayang. Kalau yang ngelarang beginian mah ya, mau epic abadi pun gak apa-apa gitu, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Setia Prandika. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kita akan kembali lagi dengan reaction video-video kocak dari warga plus 62. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Hei, ini maksudnya apa sih? Udah mulai males sih kalau sama yang ginian. Yang sukanya tuh cuma goda-goda lewat video, tapi nggak mau ngomong langsung kalau ketemu gitu. Cinta itu kan perlu diomongin, tapi ini mungkin cuma buat lucu-lucuan kali ya. Nggak apa-apa lah. Lato. Adik, udahlah, jangan main lato-lato lagi. Kan kasihan kalau kena kepala. Jangan gitu ya, cantik. Mending main yang lain. Anjir lah, salah ngomong gak ya ini? Harus gua belokin kayaknya. Bola pekel ya. Bola pekel aja. Aman. Sayang. Ayo, ini ada pisang. Mumpung view-nya bagus, makan pisang lebih segar. Iya. Kok yang ada di pikiran beda ya? Itu tadi sih nawarin pisang, tapi kok kebayangnya malah yang lain ya? Dari caranya juga yang lain ya? Oh, mungkin yang cowok mau menggangin pisangnya buat si cewek gitu, jadi ceweknya datang tinggal hap gitu kan. Tapi gimana ini cok, makin dijelasin makin ambigu. Ya udahlah, tabrakin aja. Emang paling seru sih kalau nyuapin pisang itu, ya kan? Seru loh ini, seru. Itu tadi monyet lagi bercanda kan? Hei, Pak atau Mas, gak gitu dong. Itu tadi udah dalam ekspektasi tuh mau dinaikin gitu loh. Caranya main itu dinaikin, dibawa lari terus dinaikin. Bukannya ditenteng terus bawa lari. Terus ini lagi captionnya. Sebenarnya keluarga sudah tahu tapi nggak ada biaya. Tahu kan arahnya kemana? Oke, let's try main lato-lato. Ini ya, adik, kalau kamu sih ya, nggak usah lah, nggak perlu jago main lato-lato. Kamu udah buat video aja, kecantikan kamu tuh udah melimpah ruah gitu. Mana cute lagi, imut lagi, jadi pengen. Aku pusringnya sayang. Kamu mau ngegame, aku diem aja gitu nungguin kamu ngegame gitu.
damage-nya itu loh. Aduh, sampai ke ubun-ubun. Kalau yang ngelarang beginian mah ya, mau epic abadi pun gak apa-apa gitu, gak masalah. Gila, 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 gila. Siapa tadi namanya? Chika ya? Chika, Chika T48. Sekali lagi lah, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Aku pusreng ya sayang. Sedih banget. Kenapa? Kamu mau ngegame? Aku diem aja gitu nungguin kamu ngegame. Gitu. Udah, gak kuat. Baper pasti, aduh. Makasih koinnya, berkah selalu. iPhone nih kak, kalau minta-minta lebih banyak ngapain kerja? Makasih koinnya. Sadis. Disarka sama bocil. Gimana coba perasaan lo? Gimana? Gila. Bocil sekarang mah ya juara. Ini ada dua hal yang janggal loh. Yang pertama, kenapa mas-masnya tadi turunnya pakai prosotan, udah tahu pegang es krim. Terus yang kedua, itu tadi kan berusaha ditangkap ya, ditangkap pakai tangan gitu. Yang jadi pertanyaan ya, kalau itu ketangkep, apa juga mau lu makan lagi? Enggak kan? Masih udah sampai tangan ketangkep ini masih mau dimakan? Kan nggak tahu kita habis pegang apa. Tapi kalau mau sih juga nggak apa-apa ya. Ini kopi apa mas ini mas? Sumbing pak. Kopi sumbing? Anjay, naik beo. Lah katanya sumbing. Gelap. Bercandanya gelap. Anjay, naik beo. By the way, kopi sumbing itu gimana sih? Rasanya apakah beda sama kopi-kopi biasanya? Kalau ada yang tahu, komen ya. Kopi sumbing itu dari apa, daerah mana gitu. Takut gak sama jagung? Enggak. Kalau kamu takut gak sama jagung? Enggak, namanya gigit ini. Enggak apa-apa. Ketakutan macam apa lagi ini, ya Tuhan. Ada loh manusia takut sama jagung. Kenapa takutnya sama jagung? Harusnya kan takutnya itu takut mau berbuat zina, mau berjudi, atau melakukan hal-hal dosa. Itu baru takut kan wajar. Tapi ini kenapa takut sama jagung? Jagung loh. Jagung yang tadi naik. 100円 kasih kureru? Negai. Jadi pengen ke Jepang ya? Bukan apa-apa loh maksudnya ini, bukan apa-apa. Tapi pengen ke Jepang itu ngelihat kulturnya, ngelihat pemandangannya, ngelihat iklimnya gimana. Apakah orangnya juga ramah-ramah gitu ya? Itu ya, bukan survei ini. Aku suka yang begini. Kenapa ini baru muncul sih? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu muncul yang beginian? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Anjir lah. Kenapa akhirnya begitu?
diingetin lagi. Aduh, diingetin lagi. Jadi merasa berdosa gitu kan ya. Bangke sih nyambat video, bangke. Jadi merenung kan. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.